Hai semua, assalamualaikum, balik lagi channel aku. Jadi hari ini aku bakalan nge-review salah satu brand lokal. Aku juga baru pertama kali nyobain produk brand mereka. Ini dari YOU Makeup. Ini cushionnya yang Nutriswear Flawless Cushion Foundation. Nah, aku beli juga karena banyak yang bilang kalau cushion ini tuh bagus. Dan aku juga lagi cari-cari cushion lagi buat daily. Akhirnya aku memutuskan beli si cushion ini dan harganya itu lumayan terjangkau, nggak nyampe 150.000. Jadi nanti aku bakalan bahas. So pertama aku bakalan review dulu dari segi packagingnya. Dari segi packaging boxnya, dia itu didominasi sama warna peachy nude gitu. Depannya itu warna abu-abu nude juga, warnanya cool tone gitu. Aku suka sih, tapi maaf ya ini karena boxnya itu udah kayak ketumpahan apa gitu, aku nggak tahu, jadi agak kurang estetik gitu ya dilihatnya. Nah, sebenarnya untuk packaging box dia biasa. Terus yang uniknya dia kasih ingredients dan kayak how to use-nya itu malah di samping-samping sini. Jadi emang malah di samping-samping sini. Jadi biasanya kan kayak di belakang gitu ya untuk ingredients, how to use, untuk kita bisa lebih lihatnya tuh lebih enak. Tapi ini tuh dia kasih di kanan kiri. Untuk dari si packaging cushionnya sendiri itu aku suka banget. Karena apa? Tara, kalian bisa lihat sendiri secantik ini, sebagus ini, kayak apa ya, produk-produk cushion high end gitu ya. Dia itu didominasi sama warna rose gold gitu. Dan emang desainnya tuh bagus banget ya, kayak luxury produk. Yang belakang itu keterangannya itu lumayan besar ya. Biasanya dia kasih kayak di beberapa cushion tuh agak lumayan kecil, di sini tuh lumayan besar. Terus untuk di dalamnya seperti biasa ada kacanya. Puffnya itu bentuknya teardrop, lumayan lembut, halus, dan fluffy. Dalamnya kayak gini, lumayan gampang buat ngolin produknya, nggak perlu kalian tekan-tekan banget, dia juga udah keluar produknya. Nah, untuk locknya di sini cushionnya itu ngeloknya itu kayak gini, tinggal deket aja ya. Jadi biasanya kayak ada pencetan di sini, tapi untuk YOU dia harus kita buka biasa kayak gini baru gitu. Nah, untuk cushionnya sendiri dia itu lumayan ringan, jadi ribo kemana-kemana masih okay, travel friendly karena dia nggak memakan banyak space gitu. Ini dia kayak cukup ramping ya. Si YOU Nutriwear ini itu merupakan cushion foundation yang bisa membantu menutrisi kulit karena di dalamnya dia itu udah mengandung inovatif lifestyle TM technology dan immortal C-clock essence yang memberikan tampilan kulit kita sempurna 7-in-1 yang bisa tahan seharian gitu. Terus apa sih yang dimaksud sama 7-in-1 itu? Jadi di dalamnya itu yang pertama dia itu udah full coverage gitu, klaimnya dia udah full coverage dengan kandungan light diffusing powder yang bisa memantulkan cahaya dari garis halus, kemerahan, dan imperfection lainnya yang membuat hasil riasan terlihat lebih halus. Nomor 2 ada teknologi lifestyle TM yang untuk menjaga riasan tahan lama selama lebih dari 16 jam. Ketiga, dia ada antioksidannya dari ekstrak bunga immortal sebagai sumber antioksidan dan untuk menjaga elastisitas kulit. Terus yang keempat, dia itu karena ada kandungan centella asiaticanya, dia bisa menenangkan kulit. 5, dia tuh ada kandungan yang hydrating. 6, dia itu udah mengandung SPF 40 PA++++, jadi lumayan cukup buat iklim Indonesia ini yang bisa menangkal UVA dan UVB. Akhir, dia itu on the go dengan kemasan yang ringkas hingga mudah dibawa bepergian. Langsung aja aku bakal bahas dari segi teksturnya. Dari segi teksturnya untuk cushionnya sendiri super ringan, terus bendable, nggak ada wet cast. Dan walaupun dia itu namanya cushion foundation ya, cuma aku di sini memang ngerasa dia itu
nggak berat sama sekali, seperti yang tadi aku bilang dia tuh cukup ringan, dan menurut aku coveragenya itu masih medium coverage ya, jadi masih di middle gitu. Buat aku itu nggak masalah sama sekali karena aku lebih suka sama cushion yang light sampai medium coverage gitu, jadi yang nggak terlalu full coverage, karena aku nggak terlalu suka cushion itu malah yang terlalu berat. Jadi menurut aku si cushion ini tuh lumayan bagus, dan dia itu hampir mirip sama si cushion Korea yang aku punya, yang aku suka, si Laneige yang glow cushion itu. Dia itu mirip-mirip dan harganya aja lumayan terpaut banyak ya, jadi bakalan jadi cushion daily wear aku. Terus dia tuh ada sedikit ada wanginya, wanginya itu lumayan soft dan enak, jadi nggak ganggu. Di build up itu masih aman banget, dan dia itu plusnya lagi, nilai plusnya dia itu bener-bener lumayan awet aku pakai seharian, dia nggak ada make up tuh nggak ngegeser gitu. Itu aku suka banget sama cushion ini. Dan untuk shade nya dia ada 4 shade, dan aku pakai yang Warm Ivory W703, itu yang paling terang, dan itu masih cocok banget di kulit aku, keterangan juga. Overall cushion YOU yang Nutri Wear Flawless Cushion Foundation ini gitu, dengan harga nggak nyampe 150.000 lah, 140 kalau nggak salah gitu, bahkan kalau ada diskon bisa kurang lagi gitu. Terus kalian bisa dapet cushion desainnya sebagus ini gitu, hampir mirip kayak cushion high end dan cushion Korea. Terus coveragenya itu lumayan, dia bisa sampai medium coverage, dan dia bisa awet seharian, dia ringan, nyaman banget, dan masih bisa dibawa kemana-mana untuk cushionnya, masih travel friendly. Menurut aku dia itu highly recommended buat kalian coba dan beli gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kalian cek di description box aku di bawah, kalian klik aja gitu. Jadi jangan lupa cek. Jadi segitu dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum.